Halo nih Chalovers. Oh iya, bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu ya tombolnya yang ada di bawah video ini. Terus tekan juga tombol loncengnya biar kamu nggak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa juga guys untuk like dan share video ini ke teman-teman kamu, karena dukungan dari kamu semua benar-benar luar biasa. Buat kamu penggemar drama Cina, berikut ini 6 drama Cina romantis pernikahan palsu 2020 yang wajib kamu tonton. Satu, I Fallen For You. Nah, di urutan yang pertama nih Ninja Lovers, drama I Fallen For You yang memiliki 24 episode ini bergenre history drama romantis. Drama Cina ini menceritakan tentang ketika tumbuh dewasa. Tian San Ki yang diperankan oleh Esther Yu memiliki keinginan yang aneh untuk melakukan otopsi. Dia memiliki kakak yang lebih tua yang akan selalu berada di sisinya. Dan mereka menghabiskan bertahun-tahun yang baik bersama. Suatu hari dia menghilang secara misterius. San Ki sebagai seorang anak berjanji untuk menemukan cinta sejatinya dan bersumpah tidak akan menikah kecuali itu dia. Namun nyatanya nih Ninja Lovers, dia dipaksa untuk menikah. Dalam pencariannya dia menemukan banyak kandidat potensial dan membentuk persahabatan guru. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Akankah dia menikah pura-pura? Nah, Ninja Lovers ditonton ya kelanjutannya. 2. You Are My Destiny. Nah, Ninja Lovers, drama selanjutnya adalah You Are My Destiny yang memiliki 37 episode ini dibintangi oleh Zing Zaolin, Lia Ji, Fu Jing, dan Li Julin. Drama Mandarin ini menceritakan tentang seorang editor seni pemula, Chen Jiazin, dan pewaris perusahaan berpendidikan tinggi Wang Zi. Mereka bertemu secara kebetulan di sebuah kapal pesiar menuju Hungaria. Mereka saling jatuh cinta dan menikah. Sayangnya, Chen Jiazin mengalami keguguran. Ia pun meninggalkan keluarga dan pergi ke Hungaria untuk belajar. Sementara Wang Zi yang telah kehilangan istrinya, tetap setia menunggunya selama 7 tahun. Sampai akhirnya ia kembali dengan Chen Jiazin secara kebetulan di Hungaria dan memaafkannya. 3. Please Love Me. Nah, selanjutnya ini Ninja Lovers, drama Please Love Me yang memiliki 24 episode ini bergenre friendship komedi romantis. Drama Mandarin ini menceritakan tentang seorang idola populer dan seorang manikuris jatuh cinta dengan tanggal kadaluarsa ketika mereka harus berpura-pura menikah. Dua orang yang berbeda menjalani kehidupan yang berbeda, berpapasan karena skema seputar insiden kamera candid. Untuk menghadapi akibatnya, bintang populer Yihan dan manikur Piyuyu yang selalu bermimpi membeli rumahnya sendiri masuk ke dalam kontrak pernikahan. Dari orang asing yang tidak ingin ada hubungannya satu sama lain, pasangan pura-pura ini akhirnya mengembangkan perasaan nyata. Namun, laporan perjanjian mereka bocor ke publik. Selain itu, konspirasi yang telah lama bermunculan di permukaan. Bisakah Ninja Lovers Yihan masih membuktikan bahwa hatinya benar? 4. Blossom in Heart. Nah, selanjutnya Ninja Lovers, drama Blossom in Heart yang memiliki 52 episode ini bergenre history romantis. Drama Cina ini menceritakan tentang untuk menemukan ayahnya yang hilang. Pelayan muda Gu Haitang yang diperankan oleh Li Yitong tiba di Kunyang dan mulai bekerja di pabrik pembuatan pemerah pipi keluarga Lang. Di sana dia selalu berkelahi dengan putra kedua keluarga Lang, Yusuan yang diperankan oleh Deng Lun sampai menjadi teman. Namun kakak laki-laki Yusuan yang bernama Yuming yang diperankan oleh Ying Jun merasa simpati pada Haitang dan oleh karena itu keluarga Lang mencoba menipu dia untuk menikahinya. Ketika Haitang menemukan bahwa dia menikah dengan orang yang salah, dia mulai membenci Yusuan karena dia bersama wanita lain. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Nah, Ningcha Lovers ditonton ya kelanjutannya. 5. Cinderella Chef. Nah, Ningcha Lovers, drama Cinderella Chef yang memiliki 56 episode ini bergenre sejarah, romansa, drama, dan fantasi. Drama Cina ini menceritakan tentang Ye Jia Yao melakukan perjalanan kembali ke masa kuno, di mana ia menjadi putri Hakom dengan nama Ye Jian Suan. Ketika dia bangun, dia tiba-tiba diculik ke kampung Heifang, di mana dia bertemu dengan pemimpin bandit bernama Xia Chun Yu, yaitu mantan tuan muda mandor Jin Lan Marcus.
Keduanya kemudian bertunangan dalam pernikahan palsu. Ye Jiayao mulai memenangkan hati, termasuk Xia Chunyu dengan keterampilan memasaknya luar biasa dan kecerdasan jalanan modern. 6. Pretty Man. Nah, di urutan yang terakhir nih Ninja Lovers, drama Pretty Man yang memiliki 30 episode ini bergenre drama romantis. Drama Mandarin ini menceritakan tentang kisah cinta Lu Jianan yang diperankan oleh Dylan Zeong dan Qiu Anhao yang diperankan Li Sera mencakup 13 tahun. Pertama, mereka bertemu di sekolah, tapi kemudian mereka berpisah karena beberapa kesalahpahaman. Sekarang, Jin Nian adalah raja bisnis hiburan yang tak dapat diakses, sementara Anhao adalah seorang pemula dalam bisnis yang sama. Nasib memungkinkan Jin Nian dan Anhao untuk bertemu sekali lagi. Tapi entah bagaimana Ninja Lovers, Anhao akhirnya menjadi istri palsunya, tapi tidak sesederhana yang mereka duga. Nah, penasaran kan Ninja Lovers bagaimana kelanjutannya? Nah, jangan lupa disaksikan ya.